Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Kamilgia. Nah, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan pendapat saya tentang COVID-19. Nah, dimana kita ketahui COVID-19 ini sudah sangat besar sekali pengaruhnya pada kesehatan tubuh manusia. Dan yang perlu kita lakukan sebagai anak yaitu kita perlu mencegahnya dengan rajin mencuci tangan, menghindari kontak langsung antara sesama kita, menjaga kesehatan tubuh, dan tidak perlu khawatir atau merasa cemas atau takut terhadap virus ini, tetapi kita perlu mencegahnya dengan cara berdoa dan menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kedepannya virus ini bisa dapat dicegah dan bisa dipunahkan oleh para tenaga medis, dan semoga pemerintah bisa menangani sesegera mungkin penyebaran COVID-19 ini. Dan harapan kita semoga kedepannya kita bisa menjalani kegiatan kita sehari-hari dengan berjalan dengan baik dan normal kembali. Pendapat yang bisa saya sampaikan, tetap jaga kesehatan, kestamina tubuh kalian, dan tetap stay di rumah. Oke? Okay?